Ibuku sudah tiada. Idea asal Prince of Nope, penulis dan pelukis Ivan Hilal. Betul ke ni tuan? Betul. Lepas ini kamu tak perlu lagi jadi mat dispatch. Kamu jadi driver saya. Terima kasih tuan. Saya balik dulu tuan. Kejap Farhan. Tentang ibu kamu tu, percayalah Farhan. Kau dah jadi driver boss. Bolehlah belanja makan nanti. Kau kenalah usaha keras macam aku kalau nak naik pangkat juga. Takdelah kau jadi jaga je. Kita kawan dari kecil, sama-sama datang dari kampung nak cari kerja kat bandar ni. Akhirnya kau naik dulu dari aku. Hahaha, itulah aku pun tak sangka. Eh Farhan, bos tahu ke mak kau baru meninggal? Mestilah bos tahu, sebab tu dia naikkan pangkat aku. Syukur ada bos macam dia, suka tolong orang. Haa, syukur sangat. Yelah tu bos baik. Kalau aku tak tipu mak aku dah tak ada, tak adanya aku nak dapat naik pangkat. Macam mana Encik? Dah 6 bulan anak saya tak hubungi saya. Senyap tanpa khabar berita. Minta maaf kak, saya dah cuba telefon tapi tak ada siapa yang jawab. Kamu sudah bersedia? Sudah tuan. Eh, tu macam mak Farhan. Farhan, mana kamu nak? Puas ibu cari kamu kat bandar ni nak? Makcik? Farhan? Farhan? Eh, mak? Macam mana mak aku boleh ada dekat sini? Aku bukan anak kau. Ibu aku dah tak ada. Farhan kata hari tu makcik dah meninggal. Apa kau dah buat ni Farhan? Sampai hati Farhan. Rata-rata mak cari Farhan kat bandar ni. Ini balasan Farhan pada mak. Farhan, apa semua ni? Farhan, kau ni dah kenapa? Dulu kau tak macam ni. Kenapa kamu tipu kami? Farhan! Bangunlah nak. Mak dah maafkan Farhan. Mak maafkan Farhan. Kian, terima kasih.